Om Swastiastu Semeton, nah kali ini Mbak Ge akan membuat tamyang yang tentunya simple dan cepat dalam pembuatan Ge. Ini karena buatnya banyak jadinya yang simple-simple aja. Nah ini untuk bagian pinggirannya Mbak Ge sudah buat potongnya yang simple aja. Ini kayak buat tamas Semeton seperti ini. Terus sekarang kita buat untuk lenterannya Niki. Yuk. Nah Niki pakai dua janur. Niki ilangin ancangnya. Kalau mau ringkitannya banyak nanti disesuaikan teman-teman Ge. Pokoknya yang simple manten. Nah niki panjangnya kurang lebih 15 cm niki Ge. Pokoknya ikuti manten. Untuk bagian atasnya nanti boleh dikasih jahit gua ataupun ringgitan yang lain, nanti menyesuaikan selera. Yang polos mantan sebentar. Nah sudah jadi ini teman-teman, jadinya seperti ini. Sekarang tinggal dijarit. Nanti teman-teman boleh menggunakan semat ataupun staples. Kalau tiang sadengnya dicampur nggih. Kalau bagian sapiannya tiang lebih senang pakai semat. Di bagian bawahnya tiang pakai staples. Ini jaritnya kayak buat tamas saja, tinggal melingkar aja nggih. Tinggal dikasih hiasan. Nah Niki tinggal dikasih hiasan. Niki mau kayak buat dari kertas warna, tinggal ditempel. Nah Niki untuk pinggirannya boleh kasih hiasan tambahan, boleh enggak, tergantung selera dari teman-teman. Nah Niki untuk bagian atasnya yang kasih sedikit sapian, boleh dikasih warna juga. Nah Niki kalau untuk bagian atasnya yang lebih senang pakai semat biar bagus dia terbuka ya nggih. Sudah jadi seperti Niki. Nah Niki sudah jadi Semeton, buatnya yang simpel-simpel aja, yang cepet tapi hasilnya juga tidak kalah cantik. Jadinya untuk yang simpel-simpel seperti ini nggak usah beli, jadinya bisa pengiritan. Oke Semeton, sekian demun ge, semoga bermanfaat. Kirang laku ngampurayang, sukses sama.